Manajer tim sekaligus Ketua Asosiasi PSSI Jawa Tengah Joharlin Eng menyampaikan, para pemain yang telah ada saat ini akan dikumpulkan secara berkala. Tujuannya untuk melihat kondisi dan perkembangan para pemain usai menghadapi Garuda Muda. Dan rencananya mulai bulan depan anak-anak proyeksi untuk PON ini akan dikumpulkan. Terkait pemain, pihaknya akan memperlakukan sistem buka-tutup. Sebanyak 29 pemain yang ada, belum jaminan akan terus dipertahankan. Seiring dengan itu, pemain dari luar berpeluang masuk bila memang memiliki kualitas mumpuni dan mampu masuk skuad utama. Sistem buka tutup itu juga mengantisipasi pemain-pemain yang kini sudah memiliki klub, seperti Andi Rohmat dan Taufik Hidayat yang kini telah dikontrak PSIS. Kemudian kiper Ega Rizky Pramana dan gelandang Saiful Amar yang akan membela PSCS Cilacap. Seperti diketahui, tim Prapon Jawa Tengah dibentuk sekitar sebulan sebelum uji coba melawan skuad arahan Indra Syafri. Firmandoyo didapuk sebagai pelatih yang menjaring pemain. Dia pun dibantu Kamardi sebagai asisten dan Agus Yatmono pelatih kiper. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Manahan Solo, kukuh Pramuyuda dan kawan-kawan kalah 0-1 dari Timnas U19. Hesti Imaniar melaporkan.